Untuk bocor-bocor silakan APK-nya sudah disiapkan, diambil, sudah kita siapkan ya. Biasakan yang akan dikumpul ya. Nah, nanti akan ada sepatah kata dari pimpinan kita, kemudian dari paslon kita buat jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Almasum, Ibu Hajar Diana, partner saya, Bapak, Ibu yang hadir pada pagi ini, Bapak-bapak masih semangat? Semangat! Luar biasa. Semangat, semangat ya! Ini isu-isu? Terus tadi semangat? Semangat! Ya, tadi sudah disampaikan yang kami hadir, tentunya karena banyak permasalahan di Kabupaten Bandung yang belum terselesaikan. Betul? Betul. Saya bersama Ibu Yena dan saya mau diajak sama Bu Haja Yena, tentunya bukan soal gaya-gayaan ingin populer. Karena saya mau udah populer gitu. Karena saya ingin membawa perubahan untuk Kabupaten Bandung dengan energi baru. Energi baru. Saya sadar memang masih banyak orang meragukan saya. Bisa terpimpin 3,7 juta jiwa di kabupaten. Dan benar-benar ada 11 pemain di lapangan. Betul? Tapi kalau kalian percaya, saya ingin membawa juara juga Kabupaten Bandung seperti saya. Untuk itu mari kita sama-sama menjuarakan Kabupaten Bandung dengan dahsyat. Siap Bapak Ibu? Siap. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini ngajak teman-temannya, ngajak saudaranya, ngajak mantan pacarnya, diajak semuanya untuk menyambut dengan energi baru. Kita punya semangat baru, tentunya kita juga harus dibarengi dengan Bapak Ibu semuanya untuk membawa perubahan di Kabupaten Bandung ini. Dasar ya. Terima kasih. Hanya itu dari saya karena kasihan Bapak Ibu kepanasan juga belum mandi juga. Mohon maaf bila ada kurang dari saya ataupun perkataan yang saya tidak berkenan. Tetapi saya mengucapkan terima kasih karena sudah menunggu dari pagi sampai agak siang. Mudah-mudahan semangat ini terus dikembangkan sampai tanggal 9 nanti. 9 Desember kita menangkan nomor 2. Hei, hati!